Kayak Dina ya. Dina sih. Dinafkain aja. Mau dong. Kayaknya udah capek kerja. Capek. Tahu aja. Si mama eta ribut wae jodoh si mama. Dijodohin sama anaknya dukun, sama anaknya palura lah, sama anaknya pak camat lah, sama anak pak kadus lah, pak kades lah. Emang zaman Siti Nurbaya dijodohin. Emang zaman sekarang masih zamannya dijodohin. Punten. Siapa ya mas? Hah? Siapa ya? Orang lah. Ini mama aku ada-ada aja mau jodohin aku sama anaknya dukun. Dukun bayi. Biar kalau lahiran sama dia aja, nggak usah sama orang lain kayak gitu. Oh, dukun beranak. Hah? Dukun beranak. Nanti anaknya bisa request ya. Hei. Emang di panggung ya aku. Lo enggak bahaya. Duh. Kenapa ketawa terus? Mau nelpon mama dulu deh. Suruh ngubungin lagi. Waalaikumsalam, Mama. Ya, kenapa, Ma? Iya, tadi lagi itu kan maghriban dulu, Mama. Oh, jadi nggak keangkat. Kenapa, ada apa? Duh, Mama kenapa sih? Setiap ngobrol tuh ngobrolinnya dijodohin mulu. Duh, akunya tuh udah punya pilihan sendiri, Mama. Ini ada dua, tinggal milih aja yang mana. Semuanya cantik-cantik semua. Hidungnya aja kayak prosotan TK tuh. Hah? Kayak ini kayak pucuknya ini tumpeng tau enggak? Iya itu mama. Mama sih ada-ada aja mau jodohin aku anaknya Pak sama anak Pak Kades lah, anak Pak Lurah, Pak Camat lah. Iya, sekarang tuh zamannya enggak dijodohin, Mama. Ya udah, iya. Udah, aku udah punya sendiri, Mama gak percaya terus. Lagian, ini ada orang yang depan. Ini pakai kerudung hitam, Mama. Mau lihat? Gak usah video call lah, Mama, nanti surprise. Iya. Mau ngomong aja. Mama, kalau pacarnya dua boleh gak sih? Tiga aja. Ay, si Mama kumaha. Gak apa-apa emang, Mama. Gak bahaya, tah. Tiga. Ih, dua aja ini mama ada di depan orangnya. Tuh. Iya, gemoy-gemoy semua mama tuh. 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 Tuh, ketawa mama orangnya. Mau ngobrol? Mama, aku mau ngobrol. Bentar dulu mama, bentar. Kakak ngaku aja jadi pacar aku biar aku gak dijodohin. Gak boleh, kan dosa. Kenapa? Gak boleh bohong sama orang tua. Daripada aku dijodohin. Sedikit aja, sedikit. Gak boleh. Takut dosa, mas, beneran. Nanti aku dijodohin, kakak. Ngaku jadi pacar aku ya. Gak boleh, dosa. Kenapa sih? Gak boleh, dosa. Kan orang. Halo, ma. Malu-malu katanya mama orangnya. Iya, nanti aja main ke rumah. Gak mau ngobrol. Bukannya sombong mama, dia tuh jaim-jaim gitu kakak, mama, kakak lagi. Iya mama. Ya mama tunggu aja di rumah, nanti aku bawa nih ke rumah. Dua-duanya mama. Duh mama maksa banget mau ngobrol. Kenapa sakit ya?
Oh malu mama katanya. Nanti aja langsung ketemu di rumah katanya. Iya, sekalian minta restu sama mama. Gak apa-apa kan? Iya mama harus atset. Iya, biar gak diambil orang. Yaudah mama. Iya ini, abis ini iya dibawa ke rumah. Ya gak apa-apa. Ya, gak ada, waalaikumsalam mama. Aduh. Mama yang ribet banget mama ya. Mau dijodohin, kalau di rumah, kumpul keluarga, dibilangnya gak laku-laku kakak. Katanya kayak gitu. Jadi saya mau latihan, mau nyanyi, jadi gak fokus gitu kan. Kakak, udah punya suami belum? Belum ya? Nanti ke rumah yuk, pura-pura yuk. Boleh ya? Nanti saya dijodohin kalau nggak bawa, kalau nggak bawa pasangan dari sini kakak. Makanya saya sering kabur aja lah dari rumah gitu. Aduh, tutup lagi capek-capeknya. Aku mau nyanyi dulu lah, mau ada lomba soalnya. Lomba apa? Nyanyi kakak, masa balap karung kan 17 Agustus udah. Kalau lomba dapetin hati kamu juga gak apa-apa. Iya. Boleh, 50. Lo, 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 gak bahaya tak. Wow, cek, cek, cek lo. Cek sound dulu. Oh. Bila ingin melihat wow di dalam ikan. Iya. Ini pasti kata Mang Anang Hermansyah. Yes, oke okay, kayak gitu. Emang enak sih. Kalau ngamen di jalan aja sekali ngamen dikasih 1,5 juta. Gimana enggak enak coba. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Wow. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Wow. Kang ledek ya. Oh, kita lagi ngetawain ini ya. Ngetawain siapa? Ih, ngeledek kakak ini ya. Kang ledek kakak. Ini suara aku termerdu di dunia kakak. Kata kakek aku. No. Emang kakaknya bisa nyanyi? Enggak ya? Ya udah. Aduh pengen main. Aduh. Capek banget ya, emang ya? Kak kerja apa yang enggak capek ya? Ya? Kerja makan tidur, emang itu namanya kerja? Oh gitu. Kayaknya aku memutuskan hari ini buat itu aja. Kerja sama kakaknya. Kerja apa? Kerja sama bangun rumah tangga. Nyanyi lagi aja lah. Gak apa-apa kan? Gak ganggu kan? Ganggu gak sih? Gak ya? Kita juga lagi nyantai kan? Oh, oh iya, tutut. Oh, suara saya kalau nggak ada mic-nya itu emang nggak enak. Tapi kalau udah pakai mic, wow, tambah rusak. Eh, kakak batik Indonesia banget ini. Harus mencintai saya, boleh. Hah? Oh, mencintai rakyat Indonesia. Termasuk? Aku, ya. Yeah. Kakak malu-malu, tinggal bilang aja kakak. Hei, kakak malu-malu. Emang cewek tuh kebanyakan gengsi gitu. Tinggal bilang aja sih. Gitu ya. Harus cewek tuh harus diawitin dulu, kayak gitu. Harus dikode-kode dulu, kan? Iya kan? Ini jawil-jawil ini. Ininya diem aja.
dicuekin, kasihan pisang. loh, aku mau nyanyi aja lah. Nyanyi dulu kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih? Iya,
menurut saya mending mas tuh selawatan aja. Oh, selawatan aja. Kayak tadi. Bagus. Oh, gitu. Adem gitu ya. Daripada nyanyi tadi. Oh, gitu. Jadi enak selawatan tadi ya. Mas ngobrol di sini deh. Oh, capek ya nengok-nengoknya. Kasihan kasihan pisang. Aduh. Boleh. Emang enggak ganggu? Enggak. Serius. Serius enggak nih? Kalau gini enak banget. Serius enggak? Enggak. Eh? Serius. Loh, loh. Kalian kenapa sih? Enggak, lucu aja. Lucu ya? Kok sepatu kalian putih semua ya? Udah janjian ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak terus dari tadi. Emang janji. Namanya siapa sih? Namanya Dinda, ini Jihan. Jihan. Ini Jihan, ini Dinda. Dipanggilnya Dinda. Adinda. Adinda. Boleh apa aja. Oh, Adindaku. Emang kenapa sih? Hah? Dinda ada lagunya. Oh, gimana? Dinda jangan marah-marah. Ya, ya. Bisa. Kenapa sih temennya? Kenapa sih kakak? Gak apa-apa. Perasaan temennya ketawa terus. Happy banget. Oh, happy terus ya? Happy. Benar kakak. Ceria. Bagus. Kita tuh harus jangan banyak pikiran gitu ya. Harus enjoy, happy terus gitu ya. Hah? Harus happy. Harus happy ya? Iya. Iya, saya juga happy banget malam ini. Happy-nya kenapa? Ketemu dua bidadari gitu. Lucu, kenapa sih? Kayak boneka ya? Kayak boneka dong lucu. Oh, ada yang serem gitu kan. Boneka apa? Boneka ya, santet. Boneka hantu serem. Boneka santet serem. Iya, serem. Ada yang bisa nyanyi enggak? Ya, enggak. Enggak ya? Oh, maunya dinyanyiin aja gitu ya. Iya. Mau nyanyi. Mau nyanyi enggak? Oh, kirain mau nyanyi. Iya, mau nyanyi gitu. Oh, gitu. Lanjut. Kalau nunjuk gini berarti yang banyaknya ke sana, yang ya, empatnya. Gimana? Ya, tapi aku mah biasanya nyanyi sholawat. Tapi aku mau nanya, kalau apa dengerin sholawat gimana sih? Adem. Adem ya? Tenang. Oh gitu ya. Tapi suka dengerin sholawat? Suka. Kalau mau tidur. Enggak juga. Jujur. Ceria banget sih orangnya. Aduh. Orangnya receh banget. Oh gitu. Oh gitu. Sampai nangis. Jangan nangis. Sampai nangis. Ketawa. Lah. Ketawanya sampai nangis gitu ya. Tapi dilihat-lihat kayak Dina ya. Dinafkain aja. Iya. Kayaknya udah capek kerja. Capek. Tahu aja. Emang enggak kayaknya kuliah apa? Iya. Iya. Kelihatan banget gitu capek. Iya. Butuh pendamping hidup. Ah? Tadi apa namanya? Butuh pendamping hidup gitu. Orang mana sih kata? Cirebon. Orang Cirebon. Asli Cirebon. Asli. Oh, asli Cirebon. Tapi kayak ada blasteran gitu. Blasteran apa? Hah? Blasteran Belanda kayak. Belanda bagian mana? Jangan kasih tahu. Itu bagian barat. Turki, oh, Turki, ya. Turki. Kejawanan. Turki. Enggak. Turunan kidul. Hey.
Aku orang Jawa. Orang Jawa. Itu bukan asli. Hah? Bukan orang Islam. Emang ini bukan Jawa. Ya, ini Jawa. Jawa Barat. Ya. Taunya Jawa apa kakak? Taunya Jawa apa? Ya, yang disebut Jawa kan kayak Jogja. Ya enggak tahu sih. Taunya Jawa apa kakak? Jogja. Jogja. Solo. Malah aku ngiranya kalian tuh orang Jogja. Emang kelihatan. Iya, kelihatannya dari kayak orang. Soalnya istimewa sih. Taunya Jawa apa sih kakak? Jawa Barat. Ya, Jawa Timur. Aku mah Jawanya beda. Apa beda? Kalau aku mah Jawanya tuh jawaban di setiap doamu. Suka. Suka siapa? Ya suka mas-mas Jawa. Siapa? Kayak... Oh. Oh gitu. Kalau Michael tuh kayak lebih kalem. Oh gitu ya. Masa sih? Iya. Kalau ngomong jangan bisik-bisik dong. Jangan bisik-bisik dong kalau ngomong. Ngomongnya yang keras aja gak apa-apa. Jangan bisik-bisik kakak. Kenapa malam ini gak ada bintang? Ya gak tahu. Oh ini aku baru tahu. Bintangnya tuh gak keluar karena malu kalah cantiknya sama kalian. Aduh. Iya kan, ini tuh gak ada bintang. Eh tapi ada satu tuh. Ini. Lampung kecil capek emang lari-lari. Temunya begini. Oh kakak ini pulang kerja? Iya. Oh bareng emang? Iya. Oh pantesan mainnya bareng. Iya. Nanti nikahnya bareng juga? Bareng. Oh kirain bareng. Oh. Satu pelaminan kita. Ya terus mau langsung wajah. Siapa dulu? Ingat ya. Minimal milih. Iya. Oh nggak boleh dua ya? Nggak boleh. Harus satu-satu ya? Satu ya. Aduh, capek ketawa terus ya? Capek. Mending aku nyanyi lagi iya, aja. Iya boleh. Tapi aku mah biasanya solawatan gitu. Boleh solawatan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Solawatan kan lebih biar ya, lebih adem gitu ya. Ya udah aku coba ya. Mau request enggak? Terserah. Terserah. Iya, terserah. Aku pilihin gitu. Coba. Apa ya milihnya ya? Tapi aku enggak punya pilihan selain kamu. Udah serius banget lah, beneran. Kira bakalan milih-milih. Iya ini, aku coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
salatullah ala Taha ya mani syafi'il khalq fi yawmil qiyamah salatullah ala Taha ya mani syafi'il khalq fi يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة خلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة Allah ala Taha ya mani
الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. Aduh, suara aku tenggorokan aku lagi gak enak. Bagus suaranya. Gitu ya. Wah, ketawa lagi. Jadinya kok flu ya? Koplo. Flu. Hah? Flu. Oh, flu. Iya. Kok flu? Kok kirain koplo katanya gitu. Kupingnya sama-sama jauh ya. Padahal 1 meter ya. Bocor ya? Haus. Oh, haus ya. Aku juga haus. Yeah. Bisa ke situ ya? Bisaan bisaan teman kakak. Oh gitu ya, bukan kayak gini. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa kakak? Ini belum ada yang menikah semua? Belum. Oh. Masih muda banget ya? Masih muda banget? Oh gitu ya? Kita kayaknya gak seumuran nih? Enggak, jauh banget bedanya. Masa? Jauh. Emang berapa? Emang berapa? Orang aku nanya berapa? Aku 18. Yang benar. Iya. Masih 18, baru keluar banget iya, dong. Iya. Loh, kita enggak seumuran. Iya, jauh kan kayak beda 10 tahun. Iya kan? Enggak. Tapi enggak apa-apa enggak seumuran, bisa seumur hidup nanti. Boleh. 50. Aduh. Oh ya kakak, nanti aku tuh aku kan nanti kan ada lomba ngaji. Ada lomba ngaji. Nah, aku tuh nanti suruh baca surat pendek gitu. Aku coba di sini boleh enggak? Boleh. Mau surat apa? Surat apa ya maunya? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa kakak? Ya maunya apa, bebas. Oh bebas, terserah. Oke aku coba deh surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
lagi nggak fit kakak. Udah sebagus itu gimana fitnya? Kayaknya lebih bagus. Gitu ya. Udah gimana? Udah cocok belum? Cocok. Cocok ya. Cocok banget. Jadi salam Ima. Bisik-bisik terus ngomongnya ya. Iya dia. Kenapa sih bisik-bisik terus? Iya, emang kecil banget. Hah? Kecil banget. Kalau ketawa keras keras. Yang keras aja kakak. Iya. Tapi kalau itu terlalu lambat atau terlalu cepat atau sedang segitu? Bacanya. Oh. Sedang. Sedang. Jelas. Oh, ya. Jelas ya. Jelas. Oh, jadi sedang ya. Nanti siap kan? Siap. Jadi makmu. Siap. Ih, siap. Besok. Oh. Hah? Hah? Jadi ke rumah. Oh iya, rumah dulu. Ke pelaminan. Ah iya. Aduh. Oh iya, kalian punya Instagram enggak? Punya. Apa namanya? Dinda Put, T-nya ada 6 oh. Underscore. Jadi kayak Dinda Put-nya gimana ya, Jup? Put. Bacanya ya? Put. Saya juga bingung kenapa. Banyak banget T-nya. Siapa yang bikin? Siapa yang bingung ya? Iya, bingung aja. Kakaknya? JHNFZYH. JHNFZYH. Fauzia. Iya. Gampang kan? Nanti aku harus hafal nama kamu buat ijab kabul. Gampang juga, terus di buku nikahnya. Iya. Kocak. Abis ini mau kemana? Kosong nih. Oh, enggak usah. Yang ini ready. Barang kali mau ngajak jalan boleh. Ini ready. Mau ngajak dinner nih. Iya. Yang ready aja. Parah. Aduh. Nanti kalau aku follow jangan di follow back ya. Kenapa? Ya soalnya enggak boleh di follow back tapi di love back. Ceria banget itu. Ceria selalu ya. Biasanya kayak, kalau orang ketawa yang kenceng kayak gini nih lagi sedih sih. Oh, lagi sedih hatinya. Iya. Oh, gitu. Jadi dia tuh melampiasannya. Oh. Jadi kayak dengan ketawa. Pura-pura depan orang mah begitu. Oh, gitu. Padahal kalau lagi sendiri mah beda lagi. Oh, kalau lagi sendiri gimana? Ya gimana? Bohong. Oh, nanti sleep call aja ya. Iya, boleh. Biar kamu gak sedih. Tuh. Ayo, mau ke mana? Pelaminan katanya. Iya. Dia udah gak sabar mau dinikahin. Gak sabar mau dinikahin. Gak sabar mau dinikahin, mau dinafkahin gitu ya. Capek. Oh gitu ya. Aku culik temennya, boleh nggak? Boleh banget. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ayo kakak. Ke rumah kakak. Buat apa? Hah? Buat apa? Bilang makasih sama mama. Kenapa? Makasih mama udah ngelahirin bidadari cantik ini. Ayo kakak. Aku culik. Aku culik ngomong-ngomong dulu ya. Aduh, kan langka. Culik itu mau ngomong dulu. Iya. Gitu. Iya. Biar iya. Ini kan. Iya, iya. Biar sopan. Biar sopan nyuliknya. Iya, kan belum ada penculik kayak gitu. Ayo aku culik ya, Kak. Izin dulu jadi. Iya. Nah, iya. Sama orang tua dong. Hah? Izinnya sama orang. Ya makanya ini sekalian meminta izin. Oke. Okay. Emang bakal direstuin. Yakin aja dulu. Bismillah aja dulu. Iya. Kenapa sih ketawa terus? Aduh. Kayaknya rame terus nantinya kalau di rumah ada kakaknya.
pesawat terus. Mau yang kan nggak tahu mau dicoba nggak bisa rumah kan nggak tahu. Ada trailnya gitu ya. Nggak bisa coba-coba dong. Kan sekali seumur hidup gitu ya. Iya. Bentar deh aku mau naruh ini dulu. Titip dulu kakak ya. Oke. Aduh. Gak apa? Hah? Gak apa-apa. Ini aku nyulip temennya gak apa-apa? Boleh. Boleh? Boleh kata temennya. Aja gak apa-apa, nanti motor jangan punya dong. Jangan punya dong. Jangan punya jadi korban. Ya ya udah ya kakak. Ini di ini dulu diculik buat dinner dulu gitu. Atau berdua aja dinernya. Katanya gak suruh boleh ah berdua. Oh enggak boleh berdua. Ada dua. Oh berarti satu dong. Kalau enggak boleh berdua berarti bertiga kakak. Iya kan? Saya aja yang pulang ya, saya mengalah. Dong. Ayo kakak. Sana. Ya dua-duanya aja wis. Ya dua-duanya aja yuk. Dua-duanya aja yuk. Yuk. Hah? Kemana aja yang penting sama kalian. Itu tasnya jangan ditinggal. Nanti digadein orang. Oh, beneran enggak? Iya beneran ih. Masa bohongan. Aku yakin.